Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi hari ni aku tak buat video gaming apalah. Aku just nak tunjukkan korang vlog yang diedit oleh Yus. Yus sendiri edit dan aku ada tambah-tambah sikit. So, let's go. Ha ni ni siapa mula ke? Siapa mula? Tapi kena 1 meter lah eh. Ha okey. Awesome. Ha, dia buat batu. Dia buat batu dah. Awesome. Oi, laju eh bola, tak hilang. Sedang membuat yes. Oh tidak, Akasha dapat merampas bola itu. Akasha diserang. Akasha lagi. Akasha pasti pada latih. Cuba move back 1-2. Akasha jauh now. Akasha belakang. Akasha belakang. Latih. Ya, cantik lah Is. Is dapat merampas bola itu. Is cuba move back sikit daripada Ramzi. Dan free kick diberikan kepada tim Danish. Kau pula rakam. Okey, tukar. Yo, kemana ni semua-semua guys? Subscribe to the road 150 guys. Yo, tak keluar hari so. Bola diberikan kepada Yus. Passing ke belakang. Latif cuba mencari Yus. Dia tak dapat. Bola dimulakan. Gempak ini. Mas Iskandar cari peluang dan ruang. Dia dapat tackle oleh Danish. Danish kepada Latif. Muhammad Latif mencari Danish. Masih mencari ruang. Dihalang oleh Ramzi. Oh, Danish. Peluang dan ruang terbuka. Danish lagi. Goal! Goal. Satu datang ke Muhammad sekarang pemain. Muhammad Tasha berjasi nombor 7. Dengan pemain Danish berjasi nombor 16. Dirah. Oh, namanya dia Akasha. Kau yang baru masuk. First touch je. Cantik. Siapa tu? Oh, Latif. Latif mubah hantaran. Hantaran tinggi. Oh. Oh, masih cucu Hassan. Cucu Hassan. Cucu Hassan. Cucu Hassan. Di situ. Mari ke badan. Jangan. Bola di badan. Uish, sangat cantik sebenarnya eh. Perut. Uish, cantik tu. Aduh. Ah, ni masuk ni. Ni, masuk je. Uish. Oh, dicuri. Gula eh. Harapannya pemain akan ditukar.
Dennis, pemain nombor 16 akan ditukar dengan Muhammad Ani, pemain nombor 5 akan dibawa masuk oleh Bojan. Yeah.